agar republik ini pada realnya, pada arahnya, yaitu didirikan untuk memberikan rasa keadilan dan kesejahteraan. Kami sering sampaikan bahwa kemerdekaan itu bukan hanya untuk menggulung kolonialisme. Kemerdekaan adalah untuk menggelar keadilan sosial. Itulah tujuan paling hakiki dari kita merdeka. Dan sekedar belum kolonialisme, tapi menggelar rasa keadilan, menghadirkan kesejahteraan. Untuk ikhtiar itulah kenapa kita berbicara tentang perubahan. Selama beberapa waktu ini, perjuangan untuk memajukan bangsa telah memasukkan ikhtiar kesejahteraan sebagai prioritas utama. Itu tidak salah, itu baik, dan itu perlu diteruskan. Tapi jangan lewatkan kesempatan. Karena kita ingin kesejahteraan itu bukan memiliki sekelompok orang. Kesempatan itu bukan dimiliki oleh sekelompok orang. Kita ingin kesempatan untuk bisa maju, kesempatan untuk bisa mendapatkan kesejahteraan itu dirasakan oleh semua. Bapak Ibu yang bertugas di TNI merasakan betul.